Selamat datang di CRS Potril Hasil dan Jadwal Orland Master 2024 babak semifinal hari Sabtu 16 Maret 2024. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CRS Potril. Terima kasih. Partai semifinal pertama dibuka dari sektor tunggal putri. Tunggal putri Jepang Tomoka Miyazaki melaju babak final setelah mengalahkan Chen Lu dari China yang menyatakan mundur karena mengalami cedera pada waktu skor 5-10. Bergeser sektor ganda campuran Indonesia Rinov Rivaldi Pita Haning Tias Mentari melaju babak final setelah mengalahkan pasangan dari Denmark Matt Vickers Kristen Bus lewat pertarungan 2 game, 21-11, 22-20. Tunggal putri Hina Akechi dari Jepang melaju babak final setelah mengalahkan Manami Suisu dari Jepang lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-15. Ganda campuran Cina Chen Xing Zhangxi melaju babak final setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia Hopangron Chen Chuxin lewat pertarungan 3 game, 22-24, 21-16, 27-25. Tunggal putra Jepang Yushi Tanaka melaju babak final setelah mengalahkan unggulan kedua dari Cina Lei Lanxi lewat pertarungan 3 game, 19-21, 21-19, 21-15. Pertandingan untuk babak semifinal untuk sesi kedua dimulai pada pukul 11 malam. Tunggal putra Chi Yujian Cina Taipei peringkat 39 dunia akan menghadapi peringkat 70 dunia dari Jepang Ko Takahashi. Head to head sama kuat, satu sama. Pertandingan pada pukul 12 malam, ganda putri Jepang Rui Hirokami Yunakato yang saat ini berada di peringkat 31 dunia akan menghadapi peringkat 20 dunia dari Prancis Margot Lambert Anetran. Head to head 0-0. Pertandingan pada pukul 1 dini hari, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani yang saat ini berada di peringkat 49 dunia akan menghadapi peringkat 65 dunia dari Cina Taipei Chen Zire Lin Yuchen. Head to head 0-0. Pertandingan pada pukul 2 dini hari, ganda putri Indonesia Melisia Tres Puspitasari Rachel Alicia Ros yang saat ini berada di peringkat 33 dunia akan menghadapi peringkat 24 dunia dari Bulgaria Gabriela Steva Stefani Steva. Head to head 0-0. Pertandingan pada pukul 3 dini hari, ganda putra Denmark Andreas Sondergaard Jesper Toff peringkat 46 dunia akan menghadapi peringkat 40 dunia dari Malaysia Chong Ho Chian Haikal Muhammad. Head to head 0-0. Itu adalah jadwal lengkap partai semifinal Orland Master 2024. Ayo terus dukung Wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CRS Sport. Terima kasih.